Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fihi ayatum bayyinatum maqami ibrahim Waman dakhalaha kana aminan walillahi alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila waman kafara fa innallaha ghaniyun anil alamin Sahabat Persis Jabar TV kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan problem-problem apa saja atau masalah-masalah apa saja dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97 menegaskan bahwa haji itu merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ada spesifikasinya di mana disebutkan atau diutarakan firman Allah tersebut: "Walillahi ala nasi bait manis tatoa ilahi sabila." Di sana ada kata "manis tatoa ilahi sabila." bagi yang mampu yang melaksanakannya. Dalam perspektif ini, manista atau konsep istitoa itu ada tiga. Yang pertama istitoa terkait dengan pengetahuan, yang kedua istitoa terkait dengan fisik, yang ketiga istitoa terkait dengan dana atau misalkan kos biaya yang harus dikeluarkan oleh jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Pengetahuan jelas Jamaah haji harus diberikan kemampuan terkait dengan pengetahuan, diberikan informasi, diberikan wawasan. Bahwa karena memang esensi dari ibadah haji adalah perjalanan ritual, pelaksanaan ritual yang di sana melekat syarat, rukun, larangan, sunat, pelaksanaan ibadah haji, dan harus tersampaikan informasinya pengetahuan itu tersebut ke terhadap jamaah. Yang kedua fisik. Keterlibatan fisik itu dalam pelaksanaannya, itu kan cukup luar biasa jamaah memang dikondisikan untuk siap berjalan kaki. Siap untuk melaksanakan ibadah siang dan pada malam hari. Siap untuk berpindah tempat yang jaraknya itu kan tidak pendek tapi berkilo-kilometer dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Contoh wukuf di Eropa, perjalanan pindah mabit Timur Jalipah, kemudian pindah ke Mina, melaksanakan jamarat. Itu pun merupakan perwujudan, gambaran betapa fisik itu menjadi penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang ketiga adalah dana yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan jamaah haji. Ongkos naik haji itu tidak kurang dari 70 juta. Dibebankan kepada kepada jamaah haji itu kurang lebih 35 juta. Dan itu bukan dana yang sedikit. Dalam perspektif ini, memang butuh pengolahan atau manajemen yang handal. Pengetahuan harus dikelola, fisik jamaah pun harus dikelola, termasuk dana. Ketika memanfaatkan untuk pelaksanaan ibadah haji, harus dikelola dengan baik. Akan tetapi, dalam pengelolaannya memang tidak mudah, sehingga dalam pelaksanaan ibadah haji itu selalu mengundang atau selalu ada problem-problem yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Sahabat, persis Jabar tipi apa saja sebetulnya yang terkait dengan problem-problem jemaah haji atau problem-problem penyelenggaraan ibadah haji. Misalkan kalau lihat secara kelembagaan, secara institusional, penyelenggara ibadah haji itu dilaksanakan balik oleh pemerintah ataupun oleh swasta. Dalam istilah manajemen disebut dengan istilah yang pemerintah itu GO, Government Organization, yang swasta disebut dengan NGO, Non-Government Organization. Siapa yang bertanggung jawab di sini yang JO itu? Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Memang ada beberapa kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji. Akan tetapi di sini sudah ada tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakannya. Yang kedua, secara kelembagaan bahwa pelaksanaan ibadah haji itu melibatkan swasta. Minimal di sana ada peran KBIHU, ada peran travel yang dalam memberikan sumbangsih pelaksanaan ikut mendukung menyukseskan pelaksanaan atau penyelenggaraan ibadah haji. Di sini memang ada beberapa masalah, misalkan terkait dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah di mana peran pemerintah itu sebagai regulator, sebagai evaluator sekaligus sebagai eksekutor. Yang membuat itu pemerintah peraturannya, yang melaksanakan itu pemerintah itu sendiri. Kementerian Agama itu sendiri, kemudian yang mengevaluasinya pun itu pun melaksanakannya mengevaluasinya adalah Kementerian Agama itu sendiri. Nah disinilah yang memang secara manajerial ada beberapa persoalan atau ada masalah sehingga aturan itu dibuat oleh satu departemen dilaksanakan oleh departemen yang bersangkutan dan dievaluasi oleh Kementerian yang bersangkutan. Persoalan yang kedua adalah terkait dengan antrian jamaah. Ini problem. Kalau kita melihat struktur antrian yang ada di Jawa Barat saja, itu kan luar biasa. Kota Bandung, kalau kita daftar tahun ini, kita bisa berangkat kurang lebih 18 sampai 19 tahun yang akan datang. Kalaulah kita Tasikmalaya sebagai jamaah Kabupaten Tasikpalaya mendaftar tahun ini bisa berangkat 21 sampai21 tahun yang akan datang. Jamaah Subang kalau kita daftar tahun ini bisa berangkat 15-16 tahun yang akan datang. ini persoalan tersendiri karena pertama masing-masing Kabupaten kota berbeda masa antriannya, akan tetapi perbedaan itulah yang perlu pemikiran strategis, perlu pemikiran alternatif untuk menyelesaikan jamaah. Karena ini berimplikasi pada situasi fisik jamaah. Karena memang melibat jamaah haji itu harus melibatkan fisik yang sangat kuat, akan tetapi dari sisi antrian ini menyebabkan kondisi jamaah yang tadinya daftar dalam usia muda, tapi ketika berangkat usia sudah dalam keadaan tua. Karena memang terkait dengan antrian. Jadi di Indonesia saja terjadi masa antrian ini mengkondisikan jamaah bukan semakin kuat ya, tapi semakin melemah dalam pelaksanaan ibadah haji karena terkait dengan antrian itu. Problem selanjutnya adalah masalah pembimbing. Persoalan pembimbing ibadah haji itu bukan persoalan yang mudah stakan bahwa yang dikembangkan di Indonesia itu kan bukan Islam toh tapi ada Islam organisasi. Di sini kan ada Persatuan Islam di Indonesia itu, ada organisasi Muhammadiyah, ada Al Wasliyah, ada Nahdlatul Ulama. Ada organisasi-organisasi lain yang dalam perspektif tertentu, dalam kajian-kajian ibadah tertentu termasuk ibadah haji itu punya standar dan punya tata cara tersendiri gitu ya. Dan ini akan menjadi persoalan-persoalan tersendiri. Ya mungkin bagi jamaah yang persatuan Islam, haji itu kan tarwiyah menjadi abdoliyah, gitu ya. Bagi jamaah lain itu tidak menjadi abdoliyah. Nah ini kan kembali pada bagaimana peran pembimbing dalam membimbing jamaahnya sebab yang menjadi core bisnis dalam pelaksanaan ibadah haji ritualnya bagaimana supaya ibadah haji jamaah ini adalah sah yang Menjadi beban Atau yang menjadi tanggung jawab Para pembimbing ibadah haji Nah oleh karena itu salah satu usaha Pemerintah dalam pelaksanaan Pembimbing ibadah haji ini adalah Diupayakan terstandarnya Para pembimbing ibadah haji Dengan melalui kegiatan sertifikasi haji Sahabat Persijabar TV Persoalan pembimbing ini Pemecahannya tidak mudah gitu ya. Perlu treatment Perlu usaha Perlu tata cara yang kontinuitas yang terus menerus, sebab pembimbing pun sama. Dia berhadapan dengan situasi jamaah yang tingkat pengetahuan, tingkat fisiknya itu bukan semakin kuat, tapi semakin melemah semakin melemahnya dari pengetahuan karena semakin tua terkait tadi masalah antrian termasuk kondisi fisik pun semakin melemah dan ini memang jamaah kita itu beban yang dibebankan kepada pembimbing tanggung jawab pembimbing itu menjadi uh, dominan sebab dalam perspektif ini pembimbing punya hak otoritatif gitu ya Otoritatif itu artinya pembimbing itu kan bisa melakukan justifikasi kepada yang dibimbingnya kepada jamaah sah tidaknya dalam pelaksanaan ibadah haji. Problem yang selanjutnya adalah pengelolaan atau problematika yang selanjutnya adalah pengelolaan dana haji. Terkait dengan masa antrian ini, itu kan ketika mendaftar 25 juta mendapatkan porsi untuk pembelasakan sekian tahun yang akan datang, apalagi dua tahun kemarin tidak ada pemberangkatan, itu kan adanya penumpukan dana haji yang dikelola oleh pemerintah. Alhamdulillah, alternatifnya sekarang pengolahan dana haji dilakukan oleh BPKH Badan Pengelola Dana Haji. Dan optimalisasinya itu dikembalikan kepada kepada jamaah sendiri. Problem-problem tersebut itu tidak mudah untuk diatasi akan tetapi bukan tidak bukan tidak ada alternatif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sahabat Persis Jabar TV. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kewajiban pemerintah itu adalah melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan dan kemandirian jamaah. Nah, ini salah satu alternatif untuk memecahkan problem-problem tadi. Masalah-masalah jamaah haji tadi, misalkan terkait dengan pembinaan, dalam hal ini pembinaan ibadah haji. Pemerintah menyiapkan skenario untuk memberikan layanan yang terbaik dalam melakukan pembinaan terhadap ibadah haji. Dia disiapkanlah para pembimbing-pembimbing ibadah haji dari versi pemerintah yang disiapkan oleh pemerintah untuk melakukan layanan binaan kepada jamaah haji melalui KUA dengan minimal pelaksanaan pembinaannya tidak kurang dari enam kali pertemuan. Pemerintah pun melibatkan KBIHU, melibatkan Trepel, dalam melakukan pembinaan itu sebab di travel dan KBH sudah disiapkan para pembimbing dan para pembimbingnya pun sudah dibekali bukan hanya persoalan-persoalan spiritual ritual keagamaan tapi juga dibekali terkait dengan manajerial perjalanan haji dan terkait dengan regulasi yang mesti disampaikan kepada jamaah yang kedua terkait dengan pelayanan jamaah haji sudah dipersiapkan dengan pelayanan kesehatan yang optimal Layanan akomodasi, layanan catering, layanan transportasi, untuk siapa dikembalikan kepada jamaah, untuk jamaah haji, supaya dalam pelaksanaan ibadahnya, dalam keadaan tentram, dalam keadaan tenang. Sebab, hal-hal yang terkait dengan kesehatan hotel atau akomodasi, makan atau catering, termasuk transportasi, biaya perjalanan, itu sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga ibadahnya pun akan menjadi tenang terkait dengan perlindungan bahwa pelaksanaan ibadah haji itu perpindahan dari sekelompok orang kurang lebih 210 ribu pindah dari satu negara ke negara lain ini kewajiban antar negara untuk melindungi sebab ada penduduk masyarakat Indonesia yang pindah kurang lebih 40 hari ke negara Arab Saudi ini harus dilindungi nah peran pemerintah itu salah satunya adalah dengan adanya lembaga-lembaga penyangga di Arab Saudi untuk memberikan layanan atau memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan jamaah haji Indonesia. Hadirin sahabat Persis Jabar TV, sekelumit problem ini memang belum bisa diatasi seluruhnya. Akan tetapi, salah satu bagiannya adalah memberikan alternatif-alternatif pemecahan terkait dengan bagaimana memberikan layanan yang terbaik terkait dengan pembinaan, layanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji. Dan ini pun mudah-mudahan bisa meminimalisir beberapa persoalan yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allahu Yahudu Aidina ila fihi khairun lil islami wal muslimin. Rabbana atina pidun ya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.